never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake. Corriere della Sera melaporkan bahwa Acerbi dan Juan Jesus telah mengonfirmasi versi mereka di hadapan Jaksa Federal dan keputusan dari Hakim Olahraga akan diumumkan minggu depan. Dalam kasus ini, tidak ada rekaman pertengkaran di lapangan, tidak ada laporan dari wasit dan dalam audio VAR. Posisi Inter jelas, yaitu mendukung Acerbi hingga terbukti bersalah, dengan keyakinan bahwa perkataan Acerbi telah disalahartikan oleh Juan Jesus. Namun jika terbukti bersalah, Acerbi berisiko terkena larangan bermain 10 pertandingan yang merupakan sebuah hukuman yang akan membahayakan keikutsertaannya di Piala Eropa bersama Timnas Italia dan kelanjutan karirnya di Nerazzurri. Repubblica melaporkan bahwa mengenai keputusan pengadilan Milan terhadap Presiden Steven Zhang, klub Inter sama sekali tidak terkait dengan masalah tersebut. Namun, China Construction Bank meminta klub Inter untuk membayar gaji presidennya sehingga bisa dirampas darinya. Saat ini, seperti semua presiden dalam sejarah Inter, Steven Zhang tidak menerima kompensasi apapun dari klub. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa jika Inter meraih Scudetto dengan 5 pertandingan tersisa berarti mereka menyamai Napoli musim lalu, Juve musim 2018-2019 dan Inter musim 2006-2007. Memenangkan Scudetto dengan sisa 6 pertandingan tersisa akan menjadi sebuah rekor mutlak. Namun untuk mencapai hal tersebut, Nerazzurri harus memenangkan 3 pertandingan berikutnya dan berharap ada kesalahan langkah di pihak Milan yang sebelum derby akan bertemu Fiorentina, Lecce dan Sassuolo. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kasus Acerbi Juan Jesus telah diserahkan kepada Hakim Olahraga yang akan mengeluarkan keputusannya antara hari Senin dan Selasa. Jika melanggar pasal 28, Acerbi akan didiskualifikasi minimal 10 pertandingan, sedangkan opsi lainnya berujung pada pembebasan. Namun juga ada kemungkinan skenario ketiga, yaitu pelanggaran pasal 39 tentang perilaku tidak sportif berat, dengan diskualifikasi minimal 2 pertandingan, sebuah jalan tengah yang bisa memuaskan Acerbi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa hat-trick melawan Israel di semifinal playoff Euro hanya memperkuat keyakinan Inter terhadap Albert Gudmundsson. Genoa menghargai pemain asal Islandia itu setidaknya 30 juta euro, Inter dikabarkan sedang memikirkan untuk mendatangkannya dengan pinjaman plus kewajiban untuk membeli setelah 1 tahun. Dilansir FC Internews, CEO Inter Beppe Marotta mengatakan, sektor pemuda adalah aset terbesar, terutama dari sudut pandang kemanusiaan. Saya semakin yakin bahwa memaksa generasi muda membayar untuk olahraga adalah salah. Olahraga harus gratis untuk melibatkan keluarga-keluarga miskin yang merupakan tempat para juara bersembunyi. Dalam 2 tahun, ketika kontrak saya dengan Inter berakhir, saya hanya akan mengurus generasi muda. Lautaro Martinez kepada TC Sport setelah pertandingan Argentina versus El Salvador mengatakan, "Dengan tenang, saya mencoba menunjukkan diri saya di lapangan. Saya membiarkan orang berbicara, ini tidak berarti apa-apa bagi saya karena di setiap sesi latihan saya menunjukkan kepada pelatih bahwa saya selalu siap sedia kepada tim untuk apapun. Untuk memulai sebagai starter, sebagai pemain pengganti atau tidak masuk sama sekali. Singkatnya, saya bekerja untuk memakai kaos ini karena inilah yang paling indah. Saya suka berkompetisi, saya suka memberikan semuanya. Namun, kadang gol tak kunjung tiba. Hari ini saya sudah berusaha dan tidak bisa masuk, tapi saya akan terus berusaha. Saya harap di pertandingan berikutnya saya punya kesempatan untuk mencetak gol, tersenyum lagi dan membuktikan kepada semua orang yang mengkritik saya bahwa mereka salah." ESPN mengabarkan bahwa pelatih Argentina, Lionel Scaloni mengaku tenang terkait fase panjang tanpa gol yang dialami kapten Inter, Lautaro Martinez di Timnas Argentina.
Lautaro kini tercatat belum mencetak gol dalam 16 pertandingan berturut-turut bersama Argentina, ini terlalu banyak untuk salah satu striker terbaik di dunia dan top skor Serie A saat ini. Lautaro tercatat belum mencetak gol dengan seragam Argentina sejak tanggal 22 September 2022. Pelatih tim nasional Hongaria, Marco Rossi kepada Tuttosport mengatakan, tanpa keraguan, Nerazzurri memainkan sepak bola terbaik di Italia. Saya kagum dengan sikap mereka di Madrid, saya pikir mereka melakukan sesuatu yang salah dari sudut pandang mental, di San Siro mereka telah membantai Atletico Madrid, mereka juga mendominasi Serie A. Simone Inzaghi telah menemukan pakaian terbaik untuk para pemain yang dia miliki. Fabio Caressa dalam acara DJ Football Club berbicara tentang kasus Acerbi Juan Jesus dengan mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika seseorang berbicara atau mengungkit masalah yang menyangkut warna kulit, itu adalah rasisme. Seharusnya Acerbi meminta maaf meski disalahartikan. Dari sudut pandang keadilan olahraga, itu rumit, karena jika Anda mempercayai Juan Jesus dan tidak mempercayai Acerbi, Anda menciptakan sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. FC Internews melaporkan bahwa kabar buruk lainnya datang bagi Nerazzurri, yaitu Yann Sommer harus ditarik keluar pada menit ke-37 pada pertandingan persahabatan antara Swiss versus Denmark. Yann Sommer mengalami masalah pada engkel kanannya setelah benturan dengan Rasmus Højlund yang memaksanya meninggalkan lapangan dan digantikan oleh Yvonne Emvogo. Sembari menunggu untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan, pelatih Simone Inzaghi berisiko kehilangan Yann Sommer pada pertandingan melawan Empoli. Andrea Mandorlini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, tersingkir dari Liga Champions adalah satu-satunya kelemahan bagi Nerazzurri, tapi sepak bola memang seperti itu. Di leg pertama tim Simone Inzaghi pantas mendapatkan lebih dari satu gol, episode-episodenya tidak dieksploitasi, tetapi ini tetap menjadi tahun yang hebat bagi Inter. Sekarang yang terpenting adalah segera mengakhiri Serie A yang pantas mereka dapatkan untuk permainan yang mereka tampilkan. Van der Vaart kepada NOS mengatakan, saya pikir Koeman hanya ingin mencoba Jeremy Frimpong. Dia bagus, tapi belum berada di level yang ditunjukkan Dumfries. Dumfries adalah salah satu pemain terbaik di tim nasional Belanda.